Usai melaksanakan debat perdana calon presiden Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum siap menggelar debat kedua yang nantinya akan digelar pada tanggal 22 Desember 2023. Namun untuk pelaksanaan debat kedua, KPU belum menentukan lokasi dan siapa saja yang akan menjadi panelis. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, itu semua masih dalam proses konfirmasi. Untuk format debat kedua, Ketua KPU menyebut masih sama dengan debat pertama, yakni akan ada 6 segmen, di mana segmen 2 dan 4 menjawab pertanyaan yang diajukan panelis, serta di segmen 4 dan 5 akan ada tanya-jawab antar capres. Kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi 22 Desember 2023. Belum ada informasi dari grup televisi yang akan menjadi apa namanya yang menyiarkan debat ini. Sudah ada nama-nama. Cuman kan belum kita pastikan, kita matangkan lagi. Sesuai dengan tema yang akan diajukan. Jadi kami belum bisa memastikan siapa saja nama-nama dari panelis yang akan disiapkan oleh KPU. Itu dimatangkan maksudnya dibahas dengan tim ses masing-masing lagi atau tinggal dihubungi? Kemarin kan boleh dikatakan apa yang disiapkan KPU ya KPU yang menyiapkan.